Pondok Jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Dan di dalam dapur tumbuh-tumbuh menyala, di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Pondok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini pondok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA, tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa, hanya ada pondok jagung di kamar. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terluntar. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu keras balik kelas. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Sangat jagung di kamar, ia menangkut kepada akal, tidak akan melolong. Sangat jagung di kamar, akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Ia terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan? Apakah gunanya pendidikan? Gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing tengah kenyataan persoalan. Apakah gunanya pendidikan? Apakah gunanya pendidikan? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota? Ikut pulang ke desa. Apakah gunanya seseorang belajar filsafat? Sastra? Teknologi? Dokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Di sini aku merasa asing dan sepi. Aku merasa asing dan sepi. Aku merasa asing dan sepi. Merasa asing dan sepi. Merasa asing dan sepi. Asing dan sepi. Dan sepi.
Terima kasih.